Salah satu aksi Andritani Ardiasa di laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta mendunia. Kiper Macan Kemayoran itu bikin umpan gila yang viral. Manuver Andritani ini dijuluki umpan kalajengking. Laga di Indomilek Arena, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 memang bukan milik Persija, yang kalah 0-1 dari Persita dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Namun, Macan Kemayoran boleh sedikit bangga. Sebab, Andritani Ardiasa disorot dunia. Penyebabnya adalah aksi penjaga gawang berusia 31 tahun itu di awal babak kedua. Awalnya, Ondrej Kudela melakukan back pass ke arah Andritani usai penyerang Persita Ramiro Vergonzi melakukan pressing. Bola mengarah ke kiper Persija dengan sedikit melayang. Dengan tenang, Andritani bisa mengontrol bolanya dengan dada. Lantaran posisinya agak sulit, kiper Persija itu langsung memutar tubuhnya, dan mengoper bola dengan gaya kalajengking. Sambil membelakangi lawan, Andritani menendang bola dengan back heel-nya kembali ke arah Kudela. Vergonzi terkecoh. Kudela kemudian bisa kembali menguasainya dengan baik, sebelum back Republik Ceko itu dilanggar. Situasi aman buat Persija. Aksi Andritani viral di media sosial. Beberapa akun sepak bola dunia seperti BR Football, Dirty Footballer, Babagol, dan Football Talk, yang punya ratusan ribu follower membagikan ulang aksi Andritani. Ujian juga dilontarkan beberapa akun itu. Tak cuma akun luar negeri, aksi Andritani juga banyak dibagikan ulang penggemar Indonesia di berbagai platform. Andritani, kiper senior Persija, memang punya ketenangan yang cukup baik. Sebelumnya, pemain yang punya 16 caps di timnas Indonesia itu pernah menggocek lawan di lapangan.